Pemirsa tak terima terjaring razia seorang wanita pengendara mobil di Jambi. Caci maki petugas yang tengah melakukan razia gabungan. Ya, bahkan wanita yang berstatus mahasiswa tersebut melawan dengan menelpon backingnya agar tidak ditilang polisi. AS seorang mahasiswi emosi dan mencaci maki petugas polisi usai terjaring razia di ruas Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Kamis malam. Saat diperiksa surat-surat kendaraannya, AS terus emosi bahkan menangis dan menelpon backingnya agar diloloskan dari razia. Karena tidak dapat menunjukkan surat kendaraan lengkap, AS langsung ditilang petugas. Sementara itu, razia cipta kondisi kembali dilanjutkan petugas gabungan Polresta Jambi di lokasi yang sama di Jalan Lingkar Selatan Jambi, Kamis malam. Tembakan peringatan ke udara terpaksa dilepaskan akibat satu mobil pick-up nekat menerobos razia. Pengendara mobil pick-up yang diduga mabuk akhirnya diamankan petugas. Dari razia selama 2 jam, petugas tidak mendapati pelaku tindak kriminalitas. Petugas hanya mendapati puluhan kendaraan roda 2 yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan.